Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta Trigona dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya di channel Emi Petualang. Selamat malam teman-teman. Kebetulan malam ini saya berada di kediaman salah seorang pembudidaya kita, yaitu Bang Syarif atau lebih dikenal dengan Penjelajah Alam. Oke teman-teman semua, para pecinta Trigona, pada malam hari ini kita akan mengupdate kembali koloni lebah Trigona clepiaris yang sudah kita pindahkan 1 bulan yang lalu. Kita akan melihat bagaimana perkembangannya di dalam stup baru yang dibuat oleh Bang Syarif. Oke teman-teman, kita lanjut dengan videonya. Ya, ini ya Bang Syarif. Bisa kita update kembali Bang Syarif? Siap. Koloni yang kita pindahkan malam hari satu bulan yang lalu. Oke, kita akan pergi melihatnya. Oke, teman-teman, koloninya ada di sana ya, teman-teman. Ini juga toppingannya nih banyak yang baru ya. Tiga hari yang lalu ini di salin dia punya stup toppingan. Ini bahan untuk pembuatan stup juga. Nah, ini yang kemarin kita pindahkan ya, kita mau lihat bagaimana perkembangannya, apakah bagus. Kita mulai dari atas ya. Masya Allah, luar biasa ya. Satu bulan ya ini teman-teman, 1 bulan koloninya seperti ini, kencang ya. Dengan vegetasi seadanya ya teman-teman. Di sini bisa dikatakan perkotaan juga ya, tapi untungnya enggak, kita jual ya bibit buah di sini. Ya, ada penjualan bibit buah, jadinya normal sudah nih, sudah madunya itu. Ini 1 bulan ya teman-teman, ini bulan di sini juga musim mangga, jadi dia kebanyakannya nektar mangga. Nah, perkembangannya madunya sudah berketul-ketul. Ini berapa kemarin kita pindahkan, ini ada 100 ya Bang Syarif? Ya, 100. 100-an. 100 koloni. 100 koloni. Ngeri. Luar biasa. Mantap ya, teman-teman. Coba kita buka lewat belakang. Kita akan buat dia anunya nanti thumbnail-nya. Nah, teman-teman. Bisa dilihat madunya. Ya, inilah madunya nih. Ini 1 bulan ya teman-teman, koloninya sudah super. Mungkin ada teman-teman yang mau pesan koloni juga bisa pesan stup lewat kami ya di sini, lewat channel YouTube saya juga bisa ya untuk pemesanan. Masalah harga nanti kita japri ya teman-teman. Insya Allah ini di sini kita jual amanah ya teman-teman. Apabila koloni rusak sampai di tempat tujuan, kita akan ganti ya. Bebas pilih ya. Dan bergaransi. Garansinya kalau koloni tiba dalam keadaan tidak baik atau rusak, kita akan ganti ya teman-teman. Mantap. Ini koloninya aktif semua ya teman-teman. Coba kalau di sebelah sana Bang Syarif. Sebelah sini, yang kemarin sebelah sini juga, yang kita pindah malam-malam kemarin itu.
Nah, ini dia ya. Mantapnya, mantap. Ini kita tunggu 3 bulan lagi baru kita panen. Bagus-bagus koloninya nih. Soalnya ratunya nih ratu muda semua nih. Kemarin Bang Sarip produksi calon ratu. Entah diangkut ya itu tempat diangkut, telurnya ya. Itu. Mesin penetas. Mesin penetasnya. Terbaru ini, terbaru. Mantap. Ini 3 bulan telurnya sudah akan susun 3 dia nih. Dalam 3 bulan ini baru 1 bulan saja sudah lumayan bagus ya koloninya. Apalagi nanti dalam jangka 3 bulan akan tambah lebih bagus lagi. Masya Allah ini madunya. Ini semua jenis Klepiaris ya teman-teman. Tidak ada campurannya. Semua Klepiaris. Mantap, ini kurang 1 bulan dah. Tos. Iya, ini yang belum 1 bulan ini. Hmm. Pak sebelah ini kan? Oh iya. Yang sebelah sini. Kalau ini baru ya, ini baru nih. Baru berapa malam? Berapa hari ini setelah dipindah nih? Baru semua ya. Dia baru menempelkan telurnya itu. Tetap. Nah ini dah rupanya kemarin juga yang di sana. Ya. Yang di sebelah udah mulai buat-buat. Buat-buat kantong madu. Kantong madu. Di sini banyak bibit buah ya, jadi koloninya senang makannya di sini. Ada pohon bidara, ada ini toppingan delima, ada jeruk. Topping pemindahan sekitar 4 hari. 4 hari. Udah mulai buat cangkang-cangkang madu. Nah, ini ratunya. Ratunya masih muda itu. Belum terlalu tua. Nah, ini udah naik udah madunya pasca pemindahan 4 hari. 4 hari ya. Nah, ini madunya sudah naik juga. Jos, luar biasa ini. Mudah-mudahan cepat banyak madunya nih. Nah, inilah jenis Klepiaris ya teman-teman. Kalau jenis Klepiaris ini kalau vegetasinya menjamin, insya Allah dia akan menghasilkan madu yang banyak. Ini kemarin sudah dijual sama Bang Sarip toppingannya 25 toppingan ini. Ya, ini stop yang lama tapi sudah dipanen. Belum. Ini yang yang udah dipanen ini. Kemarin. Panen pasca 1 bulan. Sudah ada madunya. Oke, teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini, update perkembangan koloni yang sudah berumur 1 bulan. Jadi beginilah kita pembudidaya lebah trigona jenis Klepiarisnya teman-teman. Bagi teman-teman pemula tetap semangat dan jangan cepat mengeluh ya, jangan cepat menyerah, tetaplah berjuang. Dan kita perjuangan berjihad. Pasti akan menghasilkan
sebuah keberhasilan yang bagus ya teman-teman. Tetap berjuang ya teman-teman pemula, jangan menyerah. Oke, sampai di sini dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.